kita belanja ke sini. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Nabila Al-Khalifa. Ikutin keseruanku kali ini, stay tune terus. Oh iya guys, aku selalu bawa plastik sendiri ya, karena plastik di Malaysia itu beli yang sekiranya masih layak dipakai lagi gitu. Kalau aku lagi belanja, aku simpen pelibetin gini gitu, dan ketika mau belanja bawa deh biar lebih hemat ya. Meskipun satu plastik itu harganya cuma kayak 20 sen gitu. Kebutuhan bulananku itu selalu dari ini guys, ini selalu kutulisin apa aja. Sekarang kita ditemenin, kita belanja ke sini. Nyari pegangan handphone. Pindah toko guys. Ngintil ke bapak ini. Kon hari ini sini. Oke. Tapi kayaknya gak ono deh. Hihihi. Iki mah kayak di meja. Akalan lah. Wangi. Sebelah mas, cuci piring, cuci piring. Sini sayang. Cuci piring. Minyak lah. Ceritanya kehabisan minyak guys. Kehabisan minyak. Kita ke beras dulu ya. Hari ini saya jadi kameramen. Pembawa acaranya adalah dia. Dimangkir ya.
Beras apa ini? Rambutan 28 promosi. Piro mah? Piro mah? Ampun. Endok ini. Ini kok kayak tinggal satu-satunya gitu sih. Mana kawanan kau? Gak ada. Gak ada kawanan, gak expire ini. Kayak mana kok rusak packagingnya? Yang tadi itu apa ya kan? Sambal ayam goreng. Udah ini aja lah. Mana troli itu hilang nih? Ya. Cukup lah nih. Ada yang pecet sih. Oh. Ini kita lagi lah. Jadi memang ini lah kita lagi HP. Memang banyak tai dong. Mie goreng apa? Mie goreng, kopi nih sampean, kopi ku ini lho. Kita ke perkopian keren, open. Halus 8. Dia ngamuk kalinya bermadu ini ya, biar sehat kita. Sabun gatel. Gue udah tau sabun ini gatel. Ya memang sabunnya tintek pun. Yeah. Kacang panjang, toge, kanasin, nangkinin jenis. Apa kanasin?
mau. Pokoknya belanja sama dia hancur. Mie goreng, yang beli mie goreng dulu. Indomie goreng spesial. Indomie goreng gimana? Kamu diangkat. Aku sini juga. Masuk sore hari dan keluar tahu-taunya gelap. Oke, alhamdulillah udah nyampe rumah guys. Ini belanjaannya tadi gara-gara tempur sama troli. Ada yang lupa satu barang aja sih, malah yang nggak masuk tulisan kebeli. Iyalah, ini penampakan telur. Jangan percaya. Dan ini kalian wajib banget nyoba ini, kopi oven karamel ini. Ini enak banget guys. Tadi seingatku 18 ya, ini made in mana sih? Made in. Produksi dari mana ini? Iya, ini made in Malaysia, tengok. Kalian kalau ke Malaysia nih ya, wajib banget nyobain Alton Wheat Coffee Caramel ini. Wajib banget. Jangan lupa kalian, apalagi yang mencinta kopi, wajib banget. Oke, aku rapi-rapi barang dulu ya. Tetap guys, dimanapun berada, kapal api. Indomie gak pernah telat. Aku rapiin ini dulu, nyimpen-nyimpen. Oke, tadi itu habis berapa sih gitu kan, belanja bulananku di Malaysia. Meski ada yang kelupaan satu gitu, satu barang gitu. Mana receipt-nya? Ini tadi dari Lotus. Semuanya itu habis Rp106.05. Enggak fokus. Ah, ini Rp106. Ya opo, gimana sih, Rp106.05. Dan ini tadi juga mampir beli itu kan ke Mr. DIY tripod ya namanya, yang buat di motor gitu. Harganya itu segini sama si tisu, Rp14, 19 sen, 90 sen guys. Rupiahnya di sini ya. Dan yang ini Rp106.05 rupiahnya di sini. Itu udah yang bulanan gitu, tapi untuk mingguannya lain gitu guys. Di era gempuran, tapi ada juga barang yang dicari nggak ada, kayak minyak gitu tadi kan.
di era gempuran semua harga-harga barang di Malaysia itu naik semua. Itu bukan keperluan yang lain-lain lagi belum. Ini cuma perbelanjaan yang emang khusus buat sebulan sekali memang harus dibelanjain keperluan itu gitu. Okay guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye.